Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hakim bin Abdul Ghaffar dan saya pada petang ini saya akan mengajar anda semua cara-cara untuk membuat egg drop soup. Jadi, bahan-bahan yang diperlukan adalah 1200 ml air putih, 5 biji telur, serbuk pati ayam, tepung jagung, minyak bijan, gula, garam, 1 inci halia, daun bawang dan yang terakhir adalah bawang putih. Okey, baiklah. Mula-mula, saya akan panaskan api dulu. Lepas tu, saya masukkan 1.1 liter air kosong. Kita masak dia sampai mendidih. Sampai dia masak lah, senang cerita. Apabila air kita dah mendidih macam ni, jadi pertama sekali kita masukkan halia. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Seterusnya kita masukkan minyak bijan. Dan akhir sekali, untuk step ni, kita masukkan serbuk pati ayam dalam 3 ke 4 sudu. Okey, selepas daripada aroma daripada halia, bawang putih dan juga minyak bijan sudah pun naik, seterusnya kita masukkan bahan yang seterusnya adalah telur. Tapi sebelum kita masukkan telur, kita kena pecahkan terlebih dahulu. Macam ni. Seterusnya, kita tuang secara perlahan-lahan sambil kacau. Selepas saja kita masukkan telur. Telur pun sudah masak. Seterusnya kita masukkan ejen pemekat, iaitu bancuhan tepung jagung. Kita boleh nampak sini bancuhan tepung jagung. Fungsi tepung jagung ni adalah untuk memekatkan sup kita. Sup kita telah pun mendidih dan dah mula memekat. Dan perkara yang terakhir adalah kita masukkan kita punya sedikit secubit garam dan juga gula. Garam dan gula ni bagi balance untuk hilangkan rasa telur dia, rasa hanya-hanya telur. Dan yang terakhir, kita tutup api, kita masukkan daun bawang. Kacau, dan ianya sedia untuk dihidang.